Halo YouTuber, kembali lagi di channel Kang Ipul. Oke, di video kali ini kita masih membahas tentang Google Ads. Kita akan memasang iklan kita tidak hanya di Indonesia, tapi kita akan memasang iklan kita itu ada di Amerika. Oke, jadi kita akan mendapatkan viewer dari Amerika. Oke, langsung saja kita ke Google Ads di Chrome ya. Oke, yang pertama yang harus kalian siapkan tentunya video kalian yang sudah kalian setting sedemikian rupa sehingga orang-orang luar itu mudah memahami video kalian ya. Oke, di sini langsung saja kalian seperti biasa ya membuat kampanye baru. Oke, kampanye barunya kalian klik saja. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini tentunya kalian pilih ya untuk buat kampanye tanpa panduan sasaran. Oke, untuk di bawahnya seperti biasa video. Kemudian di bawahnya seperti biasa ya custom, kemudian klik lanjutkan. Oke, di sini kita membuat kampanye baru ya. Di sini settingannya. Oke, untuk nama kampanyenya kalian bisa spesifikasikan sesuai keinginan kalian atau sasaran kalian ya. Misal di sini saya akan ketik Amerika. Oke, karena kita akan mencari viewer dari Amerika. Oke, biar hafal aja. Kemudian anggarannya kalian siapkan seberapa terserah ya. Di sini saya pakai anggaran 20.000 untuk bulan ini saja ya. Jadi saya akan buat sampai tanggal 30 saja. Oke. Kemudian di bawahnya ya. Di sini ada untuk jaringan dan di bawahnya untuk lokasi. Jaringannya biar default saja. Untuk lokasi kalian pilih custom ya, sesuaikan lokasi. Di sini saya akan memilih Amerika Serikat dan satu lagi Kanada ya, karena masih satu darah lah mereka ini ibaratnya. Oke, kemudian untuk bahasanya Inggris saja, karena sasaran kita ini harus lebih spesifik ya. Jadi kita akan menggunakan bahasa Inggris, yang tentunya kalian untuk iklan kalian harus pakai bahasa Inggris juga ya. Kalau tidak ada, pakai subtitle. Kalian bisa klik link yang di atas ini untuk bagaimana caranya menambahkan subtitle di setiap video kita ya. Kalian klik saja link di atas atau cek di deskripsi saya. Oke, di bawahnya di sini ada pengecualian konten. Oke, di sebelah paling kiri itu konten semua bebas. Oke, video kita masuk di semua jenis konten. Oke, maksudnya yang konten ramah atau tidak seperti itu. Pakai bahasa-bahasa yang tidak sopan seperti itu yang sebelah ini. Nah, yang tengah ini yang standar. Oke. Ada kata-kata yang diperbolehkan atau yang sebelah paling kanan itu adalah kata-kata yang benar-benar tidak ada kata-kata yang kotor atau SARA seperti itu. Jadi kita di tengah-tengah saja yang standar. Kemudian untuk jenis label yang disematkan. Oke, video YouTube yang disematkan kita centang, kemudian video YouTube yang belum dikasih label kita buang. Kemudian kita pilih di bawahnya ini ada pembuatan grup iklan ya. Kita lewatin saja untuk pembuatan grup iklannya. Nah, di sini kalian klik saja lewati. Oke, setelah itu kalian buat kampanye. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa langsung buat grup iklan di sini atau di warna biru ini ya. Kembali ke kampanye ya.
Oke, jika kita kembali akan ada kita disuruh untuk membuat grup iklan. Oke, kita buat grupnya. Kalian untuk pembuatan grup iklan ini bisa lebih dari satu ya. Jadi saya di sini akan mencontohkan satu. Di sini saya akan membuat Amerika satu. Kemudian di bawahnya ada geografis, ini terserah kalian ya. Kalian mau pilih sasaran umur berapa seperti ini. Saya buang umur yang tidak diketahui saja. Kemudian di bawahnya ada untuk audiens ya. Oke, kalian bisa centang semua. Di sini kalian centang. Oke. Kalian atau lebih spesifik tidak mau centang semua juga boleh. Di sini di bawahnya ada tempat Anda ingin menampilkan iklan. Oke. Di sini ada kata kunci, ada topik, ada penempatan. Nah, untuk kata kunci biarkan saja default ya. Untuk topiknya kalian bisa centang semua atau pilih sesuai dengan video kalian. Temanya sama atau tidak ya. Oke. Jadi di sini opsional. Kalian sesuaikan saja dengan video kalian ya, video kalian atau channel kalian berhubungan tentang apa. Jadi akan masuk dengan audiens kita. Kenapa harus sama? Agar dapat kesempatan orang itu ngeklik iklan kita, yaitu masuk ke channel kita. Siapa tahu mereka subscribe. Oke. Jadi ini adalah usaha kita. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada bidding ya. Untuk bidding ini itu biaya per view. Oke. Penempatannya biarkan saja default ya. Kalian untuk next next videonya saya akan membuat ini penempatannya ini sesuai pilihan kita ya. Jadi kita akan menempatkan di channel orang. Iklan kita akan ada di channel orang sesuai yang kita inginkan. Oke. Itu di next video. Kemudian kita di biddingnya ini kita buat aja 150 perak. Entah ini laku atau tidak, karena dana saya ini terlalu kecil, jadi saya akan membuat dulu 150 perak setiap view-nya. Oke, di sini iklan in-stream ya seperti biasa. Oke, iklannya grup iklan sudah jadi ya. Kalian bisa membuat grup baru lagi sama seperti itu. Kalian tinggal klik plus, atau jika ingin membuat satu saja, kalian langsung aja klik Amerikanya. Kemudian kalian buat iklan. Nah, di sini kalian copy dulu linknya video kalian ya. Setelah kalian copy, kalian paste, tempelkan saja. Kemudian di bawahnya kalian tempelkan linknya, oke, di bawahnya juga. Dan di sini nama iklannya opsional sesuai keinginan kalian. Oke. Sangat mudah dan simple, cepat. Kita buat saja Amerika satu seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, geng. Oke, jadi video kalian akan muncul di Amerika seperti ini. Oke, di sebelahnya ini ya ada gambar laptop, ada gambar komputer ya. Jadi tampilannya akan seperti ini jika di smartphone, laptop ataupun PC seperti itu, TV kah, PC, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kalian tinggal klik lanjutkan ya untuk pembuatan iklan ya, klik buat iklan. Oke, jadi tutorial seperti ini sebenarnya simpel tapi sangat berharga. Oke. Jika kalian belum like video ini, tolong bantu like-nya dan subscribe video, subscribe channel saya agar kalian mendapatkan pemberitahuan tentang Google Ads terbaru
dan terupdate agar kalian juga bisa mengembangkan channel kalian seperti para YouTuber yang sudah sukses. Oke? Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.